Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megamen Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya akan coba salah satu karakter yang bisa dikatakan itu salah satu favorit saya ya. Oke, kita akan langsung aja cek. Oke, dia adalah si Ultraman Zero ya, mantap ya. Ini yang Ultraman Zero yang biasa, terus kemudian ini yang Ultimate. Wow, keren banget ya, gagah ini. Ini detailnya itu mantap ya. Dan tentu saja adalah si Zero Beyond ya. Oke, GGWP ya. Ini kayak ngefly gimana gitu ya. Agak-agak nyantai dia ya, santai bos. Oke, langsung aja kita akan tes satu persatu skill-skill dari si Ultraman Zero ini ya. Kita akan cek apakah sama dengan yang ada di Ultraman Legend of Heroes ya. Oke, kita stop dulu dan kita akan coba skill basicnya. Oke, cukup luas ya, cukup lebar tendangannya tadi. Oh, mantap sih, kayak nyetrum ya. Oh, bukan nyetrum sih, memang dia bumerangnya itu cepet banget ya, dan zigzag itu ya. Oh, ini sih lebih GG ya, lebih GG dari yang ada di Ultraman Legend of Heroes ya. Oke, skill keduanya mantap, ada efek confuse-nya juga ya, stun juga ya dia. Mantap sih. Ah, ini sih keren sih, ini keren. Yakin keren, mantap jiwa ini. Ini skill ketiga biasa ya. Panjang sekali ini. Dep. Wah, indah sekali. Oke, langsung kita coba skill keempatnya. Oke. Ini padahal karakter biasa ya, tapi skill empatnya aja udah ada animasinya ya. Ini sih anak emas, bener-bener anak emas ya, dibikin keren banget ya. Oke, langsung kita coba ultinya. Gila, GGWP. Ih, GGWP men. Sekali lagi ya, ini keren banget asli. Luas, damage-nya luas, dan musuhnya itu enggak terpental-pental ya. Jadi bisa terkena terus serangannya ya. Bisa terfokuskan serangannya ke musuh yang walaupun banyak sekali ya. Oke, kita akan langsung coba aja yang versi Ultimate ini ya, yang Ultraman Zero versi Ultimate ya. Oke, udah kita coba dulu. Sama sih ya, cuma dia pakai pedang aja. Oke, kita kumpulkan dulu sebentar. Iya, langsung kita coba skill satunya. Oke, simple tapi oke, simple. Skill keduanya, luas banget lagi. Oke, dan ini adalah skill ketiga ya, bener ya. Wow, ini sih curang ya, dia sudah bisa mengeluarkan tadi serangannya, dan ketika ini keluar tamengnya itu udah musuh di sekitarnya meledak ya. Ditambah lagi dia, loh kok hilang, bentar. Oh, hilang ya, nggak tahu ya, tadi ada tamengnya tapi kok hanya sekali tok ya. Tadi ada efek tameng ya mengitarinya ya, sekarang kok udah hilang ya. Oke, ini adalah skill keempat. Oke, ngeri sekali ya, tapi sih simple banget ya, nggak terlalu banyak animasi ini. Oke, kita kumpulkan dulu, dan ini adalah skill ultinya ya. Oke, mantap. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Oke, ini jubahnya tadi bisa jadi sebuah panah ya, dan langsung menghantam musuhnya dengan gila sih ini, tapi keren banget ya untuk ultinya ya. Kalau yang skill-skill lainnya saya masih lebih suka yang basic tadi malahan. Oke, di sini kita langsung coba aja yang
versi terkuatnya ya si Zero Bion ya. Oke, apakah di sini lebih GG dari yang di versi Ultraman Legend of Heroes versi global? Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, serangannya cukup simple ya, tapi cepat sekali. Serangannya lebih cepat dibanding yang lain-lainnya ya. Oke, ini beku ya. Jadi selain kena banyak dan langsung memberikan efek beku, ini sih gila sih. Wah, parah ini. Oke, langsung kita skill keduanya. Oh, skill keduanya hanya ke belakangnya ya. Oke, tapi bagus juga sih, sama sih dengan yang ada di Ultraman Legend of Heroes. Oke, ini skill ketiganya juga sama serangannya. Oke, ini yang skill keempat. Oke, sama sih, masih sama. Oke, kita coba dulu skill ultinya ya. Oke, langsung aja. Aduh, posisinya tadi ya. Oke, bentar. Oke, tapi sama sih, sama. Bentar, kita cari view yang enak ya. Kita cari view yang enak. Apa di sini lagi? Agak lumayan ini. Oke, tapi lebih animasinya lebih terlihat bersih ya, keren ya. Tapi kalau untuk serangannya, efek-efeknya masih sama ya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.